Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Padu, apa khabar anda semua? Terima kasih kerana masih setia bersama-sama dengan channel saya, Abdul Muiz Rosli. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam channel saya pada hari ini. Hari ini saya nak kongsi beberapa perkara. Semalam saya menerima satu pertanyaan yang sangat serius daripada seorang calon IPG. Dia berkata kepada saya soalan tersebut. Kemudian saya cuba untuk menghubungi pihak IPG dan bertanyakan tentang masalah yang dihadapi beliau. Okey, baik. Pelajar-pelajar sekalian, saya dimaklumkan bermula hari ini sudah mulanya penilaian untuk melihat video pengajaran anda. Jadi satu sahaja permintaan saya kepada anda semua, sekiranya anda menetapkan video anda sebagai private, tolong, 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 tolong. Sekali lagi, tolong, 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 tolong. Tukarkan tetapan anda itu kepada unlisted segera. Sebaik sahaja anda habis menonton video ini. Sebab apa? Kalau anda buat private, sudah tentulah para penilai tidak boleh untuk menonton video anda. Bila dah tak boleh tonton, macam mana mereka nak nilai persembahan anda, kan? Jadi mungkin peluang anda untuk menjadi guru akan saya tak nak sebut. Kita minta dijauhkan daripada perkara-perkara itu. Satu lagi soalan yang saya terima. Ini banyak jenis soalan ini banyak saya terima. Mereka bertanya kepada saya, "Cikgu, saya ni memang betul-betul nak jadi cikgu. Jadi macam mana untuk saya pastikan saya boleh jadi cikgu?" Susah saya nak jawab soalan ni. Okey, bila saya lihat balik, saya tanya dengan kawan-kawan saya, apakah yang menyebabkan pelajar-pelajar mungkin tidak dipilih menjadi cikgu walaupun cemerlang dari segi akademik mahupun interview ataupun temuduga sesi pengajaran dan juga interview secara dalam talian? Saya dah jumpa jawapannya. Nak tahu? Okey, sebelum tu saya nak tanya kepada anda semua. Siapa yang nak jadi cikgu? Tak sabar-sabar sangat nak jadi cikgu. Cuba angkat tangan. Ramai. Terima kasih. Okey, baik, pelajar-pelajar sekalian. Ada satu sahaja perkara yang menyebabkan ataupun membataskan anda ataupun menggagalkan anda untuk menjadi cikgu. Nak tahu apa dia? Nak tahu? Jangan lupa klik itu dia. Okey, baik, pelajar-pelajar sekalian. Antara sebab utama kenapa anda tidak dipilih untuk menjadi seorang guru walaupun anda cemerlang, dari segi akademik anda cemerlang dan juga dari segi temuduga siaran talian, buat video, anda memang sangat cemerlang. Tahu tak kenapa? Sebab susunan di dalam UPU. Susunan dalam UPU. Saya dah sebutkan dalam video saya awal-awal dahulu bahawa tahun ini adalah merupakan single window, single offer. Bermaksud semua permohonan sama ada matrikulasi, IPG dan sebagainya perlu memohon melalui portal UPU. Kemudian dalam banyak-banyak itu hanya satu tawaran sahaja yang akan diberikan kepada anda. Macam mana sekiranya ataupun macam mana situasi menyebabkan anda gagal untuk mendapat IPG? Apabila anda meletakkan IPG pada susunan kedua, ketiga ataupun mungkin keempat. Sebab apa? Ini sebabnya. Okey, baik, pelajar-pelajar sekalian. Dia begini. Saya sebutkan, sebenarnya temuduga ini adalah merupakan satu rutin. Iaitu maksudnya, temuduga pilihan ataupun program bertemuduga mesti diletakkan pada pilihan pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kerana pilihan inilah yang akan dinilai dahulu. Okey, baik. Katakan, kamu lulus semua ini. Pilihan kedua, kamu dapat temuduga untuk pilihan kedua. Ataupun pilihan ketiga. Kan? Kamu lulus temuduga dengan cemerlang. Tetapi. Jika pilihan pertama kamu, saya kata contohnya matrik. Kamu layak untuk masuk matrik dan kamu diterima untuk masuk matrik. Jadi, pilihan ataupun keutamaan akan diberikan kepada yang mana? Keutamaan akan diberi kepada matrikulasi. Faham? Kamu akan dapat matrikulasi. Pilihan kedua, ketiga, keempat IPG ini, kamu tak akan dapat.
Sebab kamu hanya akan dapat satu tawaran sahaja, iaitu tawaran pertama, iaitu matrikulasi. Kalau saya tolak macam mana? Minta maaf, kalau tolak dikira habis. Jadi nak tak nak, suka tak suka, mahu tak mahu, kamu kena terima dengan redha bahawa IPG bukan untuk kamu. Kamu nak masuk di mana? Kamu akan diterima untuk masuk ke matrikulasi. Walaupun kamu berjaya dengan cemerlang, temuduga, mengajar dan sebagainya untuk IPG, tetapi sekiranya kamu letakkan matrikulasi yang pertama dan kamu layak untuk masuk ke matrikulasi, sudah tentu matrikulasi yang akan memilih kamu. Matrikulasi yang akan memilih kamu. Dan IPG terpaksa terimalah bahawa mungkin pelajar hebat ini tak dapat masuk ke IPG kerana matrikulasi dah ambil dulu. Akibat daripada apa? Akibat daripada salah susun semasa UPU. Saya dah sebutkan sebelum ni, saya dah sebut dah, susunan mesti betul, susunan mesti mengikut minat, susunan mesti mengikut keutamaan. Kalau kamu rasakan bahawa kamu letakkan matrikulasi yang pertama, sudah tentulah kamu nak masuk ke matrikulasi itu yang pertama, itu yang pertama, kan? Jadi sekiranya, saya tak nak sebutlah benda ni, tetapi tak apalah, nanti kita sekurang-kurangnya kalau anda letakkan IPG itu mungkin di pilihan ketiga, keempat dan sebagainya, saya nak anda redha bahawa sekiranya anda tidak dapat ataupun tidak layak untuk masuk ke IPG, terimalah dengan hati yang redha. Ingat, Allah akan memberikan apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Jadi stop wishing, start doing. Fikir-fikirkan, mudah-mudahan segala impian kita akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum.